Ya masa aku ekspektasi sama Bang Mata Mirza, jadi udah lama banget aku nggak upload video tentang yang kemarin ini keluar karena kemarin banyak kegiatan bukber, terusnya juga ya disuruh main ke kantor. Dan kali ini kita akan lanjutin game yang kemarin ini keluar, yang dimana tanpa basa-basi, let's go. Oke guys, jadi tadi sorry banget audio gue belum di on ya. Bodoh banget Alip Samu, bodoh sekali ya. Audionya tidak direcord. Waduh, udah opening juga. Oke, kita keluar. Oke. Ya udah, gua masih ada rumah ada. Oke, gua gerak sendiri. Apa? Guys, itu apa tadi? Itu apa tadi barusan? Oke, gua di mana? Halo. Wah, gua enggak demen nih. Hah, gua di mana ini? Gak ada, gak ada. Ah, ini gimana? Ah, oh. Halo. Guys, tiba-tiba gue di satu tempat. Where am I? I have to find the exit. Oke. Okay. Itu ada tempatnya. Oke. Okay. Oh, dikunci. Sial. It one open. Kok gitu bro? Itu apa anjir? Itu apa? Oh. Lari. Ini gua harus lari. Gua enggak tahu lari kemana. Yang jelas gua lari. Oh, banyak setan. Ini gua enggak tahu kemana. Gua enggak tahu ini kemana. Ah, yang jelas enggak bisa. Gua enggak tahu ini harus kemana. Yang jelas gua lari aja. Ini harus kemana? Halo. Isi. Kemana cuy? Coba bentar guys, sebenernya gue mau telusurin sih, cuman ini kita gak tau ini apa sih? Factory? Kita tuh di paling bawah guys. Wow, bentar, ini ada sesuatu. Base of cloth, oke. Ini kita ke atas kah? Kayaknya gak tau. Mau ikut aja. Halo? Jalan lewat pipa kah? Oh bisa. Halo. Goblok. Lari. Oh. Anjing, hari-hari di jumpscare baru main lagi bangsat. Ah, maaf guys, aku toxic. Gak boleh, gak baik. Yang toxic itu ya guys ya. Halo. Ya ampun. Ini gua terus gua kemana? Berarti ya kita kesini lagi. Ini nggak ada, nggak jam sekarang. Oh nggak, udah aman. Kok dia bisa dibawa ke atas gitu? Gimana caranya ceritanya? Bentar. Oke. Okay. Halo. Berarti kesini, berarti kesini. Kalau satu jalannya berarti ke atas. Bentar kita cek ke sini. Oh, ada sesuatu. Torn Cryo Note. Oke. Okay. Torn Cryo Note. Gue nggak tahu itu apa. Oke, okay, gue udah kan. Ke bawah dulu kayaknya. Jalan belum sebentar itu, sebelum itu kita ke atas dulu, takutnya ada sesuatu. Sumpah ini setannya, astagfirullahaladzim. Lah di atas ada jalan juga. Ya udah, coba kita sini dulu deh. Udah dekat, apakah ada sesuatu? Oh ada yang gambar. Halo. Halo kamu. Terus gue harus gimana lewatinnya anjir? Lari aja deh, gue gak tau mana. Push. Gue gak tau kayaknya kesini deh. Oh, ah elah. Kenapa ada dia sih? Oke. Terus gua kemana? Gua kemana? Ada mayat. Ini apa?
itu apaan? Terus ada mayat, ada bucil mayat, cuy. Gua kemana? Astaga. Tari aja langsung deh. Oke. Okay. Ini di belakang tuh udah. Ah, ya Allah. Terus kemana? Gua harus kemana? Woi, please lah, gila. Oke, coba, gua mau coba nih ya. Lempar garam, suh. Oh, suh ya, jangan ikutin gua. Oh enggak, udah nggak ngikutin. Nggak ngikutin, guys. Gua lempar garam, nggak ngikutin. Oke. Saat ya. Sini lo. Sini lo, sini lo. Gua trigger dulu, oke. Itu ada mayat, ada bocil mayat. Terus kemana? Ini terus kemana? Bentar, ini ada bocil. Ini ada apa? Gua harus kemana? Gua harus kemana? Garam gak mempan. Oh, please lah, garam gua habis lagi. Main mode tenang, Lip. Jangan main mode emosi. Lu pasti bisa. Melempar aja. Tuh, lempar. Oke. Sini loh. Belok sini dulu pastinya. Gua cek dulu sini lagi. Oke, sip, gua lari. Gear dari gua. Oke, ini ada apa? Rusty small key, gua gak tahu itu apa. Oke, yang jelas gua harus kemana lagi. Bentar, ini ada mayat soalnya. Ini ada mayat. Mayatnya bisa gua takatik ya. Halo. Eh, Cil, lu ngapain di bubu di sini? Pindah. Oke. Lempar lagi pasti dengan api biar dia kelihatan. Oke. Lah, terus mana monster yang gedenya mana tadi? Terus gue liat dulu ke atas. Eh, ada. Oke. Puzzle piece, oke, puzzle piece. Iya, ada. Masih ada. Ih, cabut. Jangan emosi, Lip. Yang penting jangan emosi, Lip. Masih diikutin dong. Kamu tuh jangan ikutin aku. Aku udah punya cowok. No, push. Suruh gak? Pulang. Jangan ikutin aku. Aku udah punya cowok. Oke, Smarty Rescue. Untung gua ngecek dulu. Coba gak ngecek dulu. Susah lagi. Parah. Oke. Sini ada sesuatu kah? Oke, lampunya kedap-kedip. Cepat. Bisa. Ada sesuatu. Oh, ngumpet. It's a big constraint. Maybe I can hide inside it. Yeah. Oh. Dah, gua ngumpet. Terus mau ngapain? Oke. Okay. Ada baru. Dan kenapa ada si monster bangsat ini? Ih, sini lo bocah lo ya. Ini apa? Kid sandal. Ada sandal bocah. Sono lo. Sono, pergi, sono, enggak ada, oke, sip, oke, kemana sekarang, oh, ada yang kebuka, ada yang ketutup, guys, jadi, wah, harus hati-hati sih, oke, di sini ada sempat, oh, nggak bisa, oke, sip, lari dulu. Sini sesuatu metal pipe, oke. Gua nggak tahu harus kemana. Yang penting ke atas, berarti ke atas. Oke, kita ke atas, Lip. Hemat stamina, Lip. Oh, ditutup tapi.
ditutup guys. Terus gue harus kemana dong? Kan gue habis turun tadi. Ini jauh sekali lagi awas aja lo. Oke, gak ada, terus gue kemana dong? Penasaran gue. Mari kita cek ke depan dulu kali ya. Ke depan. Oh, benar ke depan. Oke. Terus kita cek lagi sekitar sini kiri kanan, apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Oh, ada. Koin. Koin 2. Oke, ada lagi. Oh, enggak. Ini itu doang. Oke, berarti kita ke atas. Enggak, ke sini dulu dong. Ke atas, oh ke atas bisa. Ntar aku cek dulu, oh kita bisa cek. Bentar. Ini bisa ngumpet btw. Ada sesuatu, puzzle piece. Oke, ada kaca. Eh goblok! Tuh lu. Ih anjir lu ya, kebiasaan lu ya. Dia mainnya satu arah guys. Oke. Picture book gue ngerti itu apa. Kok gak ada, dia hilang, dia cabut. Abis ngagetin cabut. Parah, sama kayak di ghosting. Parah. Oke, kita ke atas kah? Oke, kita ke atas. Hah? Apa nih? Hah? Koinnya penuh. Oh, penuhan koin kita. Oh ada lagi. Oh, banyak. Oke. Okay. Ada Jizo satu. Ada Jizo satu. Oke, okay, kita save. Oh, gua enggak bisa teleport, sial. Oke. Okay. Ada bus. Oke, okay. Ada mobil. Kok blok, sudah ketebak gua ngatakan jam sekali lagi sih. Gua ngumpet. Enggak, sono lu pulang. Pulang. Gak usah lu nyari gua. Oke. Okay. Anjir, jatuh dulu di sini. Gila, mobilnya hancur. Gak mikir, kebiasaan. Di sini ada bus lagi, ada nih jam kagetin lagi nih pasti nih. Oke, okay, di sini jalannya ketutup ya. Enggak bisa berarti. Ada bus lagi. Buat nyembunyiin diri kita. Oke, ini ke atas. Apakah ada sesuatu yang mengagetkan lagi? Gue yang tunggu udah siap sih. Ayo, keluarkanlah. Ntar ke kiri apa? Kiri, kanan, kiri. Ntar ke sini. Oh, di sini jalan. Ntar di sini. Oke, ada. Ntar kayaknya gue cek dulu di sini. Sebelum ke atas ya. Karena di atas mencurigakan. Oke, di sini ada apa? Kita ke atas. Tapi kita tadi dapat satu kunci. Gua enggak tahu kuncinya buat apa. Kok dia cuma muncul dong? Halo. Looks like it's locked. Ah, benar kan? Coba gua ngecek tadi. Wah, susah banget ke bawah lagi, jauh lagi. BT lu. Bentar, oke. Okay. Kita apa ini nih? BTW. Ada-ada aja, oh nggak boleh kan. Ada-ada aja deh. Oke, okay. Ini kita disuruh ngapain deh? Muter gitu. Ada apa nih? Puzzle piece. Jelas gue muter. Kalau misalkan masih ada monsternya, ini game makin jadi. Gue nggak bisa lewat kemana-mana. Oke, tadi gue dapat puzzle piece doang ya tadi ya. Oke, puzzle piece. Coba kita lewat sini ya. Gak mungkin dong.
lu diem. Oke, lu diem. Oke, lu diem. Oke, kita cek sini, ada apa kah? Ah, apa nih? Front gate key. Oke, kita dapat kunci. Oke, lu diem. Tantar ganti posisi. Aduh, ini gimana? Dia dekat banget, cuy. Lari. Oke, kita udah dapat kunci. Kunci buat apa tadi? Sorry. Kunci apa? Front gate key. Oke. Oh. Kunci wat depan kita. Oke, kita berarti cabut ke sana ya. La, berarti kita ke kok ke sana? Dorong. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa ada dia sih? Woi, tunggu bentar, gua lari. Gua enggak bisa, stamina gua habis. Aduh, berarti stamina gua harus kita jaga ya. Langsung lari. Tanpa pikir panjang. Berhasil. Mampus. Mati kan lu. Dia udah mati ya. Goblok banget. Mampus gak mampus. Mati, udah mati, mati lagi lu. Ada aja sih lu. Itu yang ngambil garam, guys. Lewat ada yang berkilau-kilau. Apa tuh, cuy? Goblok. Tolol, keluar semua anjir. Apa tuh? Old charm. Jimat yang udah tua. This is his charm. Kakaknya pernah dikurung di sini, guys. Sis. Oke. Okay. And what happened? Apakah gitu dong? Asli, gue masih bete, sumpah. Cuman ngagetinnya udah biasa. Parah banget sih. Like to save? Yes, pastinya lah, gue bakal save. Woo! The Night Walker. Sis told me she was kidnapped by the spirit then walk around town at night. Sis held her charm so tight that it's all worn out. But if I hold it tight enough, it makes my feeling warm. Perjalanan malam. Di mana kakakku berkata kalau misalkan dia pernah melihat spirit-spirit atau arwah-arwah yang berjalan di kota-kota di kota tengah malam. Kakakku selalu membawa jimat itu untuk kalau jimat tuh fungsinya buat kayak memberikan feeling yang bagus lah bisa dibilang. But tetapi jika aku makanya it makes my feeling warm. Bisa dibilang bisa dipikir-pikir ini membuatku feeling gua tuh atau feeling tuh perasaan gua semakin hangat atau bisa dibilang tenang, maksudnya kakaknya tuh udah masih ada di nggak mati gitu bisa bilang, karena tadi kita bisa lihat ada mayat seorang anak bocil yang tergeletak itu. Dan okay, guys, kok ada buku berserakan, sebentar ya udah kata gue. Okay, guys, untuk episode kali ini sampai sini dulu aja karena ya gue juga baru balik dari pulang dari kantor. Karena gue nginep beberapa hari, 3-4 hari kalau gak salah. Jadi ya biasalah. Dan anyways, thank you so much kalian kasih like, comment, and subscribe. Udah nontonin dari awal sampai akhir video. Thank you so much udah kasih support parah. Dan seperti biasa, gue mau tutup video undur diri. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.